Berdasarkan penyelidikan aparat kepolisian sektor Tembesi, Erik Basyanda idak dewek mencuri motor namun dibantu istrinya inisial KRD. Orang ke berperan masing-masing, yaitu hasil curian dari suami dijual istri ke penada dan akhirnya pihak polsek pun turut tangkapi wanita tersebut. Tidak lama mengumpulkan keterangan orang ke, polisi pun berhasil menangkapi penada yang juga wanita, dia berinisial ES, warga Kampung Baru, Kabupaten Batanghari. Kenal dengan dia 4 bulan ini. Baru 4 bulan ini lah. Yang pertama, yang kedua baru 2 bulan. Memang ibu spesialis gade? Tidak. Nggak, Hasan ini gade kan kayak mana? Dia mau perlu uang, kita carikan uang. Saya bilang saya tidak ada teman yang ada uang. Karena saya kesian sama anak-anaknya, katanya mau untuk pindah anaknya. Saya carikan uang, saya sendiri saya kasihkan. Polisi menduga Erik mencuri motor antar provinsi, selain di Provinsi Jambi juga di Sumatera Barat. Atas dugaan itu, aparat Polsek Muara Tembesi sedang berkoordinasi dengan kepolisian di Sumatera Barat. Selanjutnya mengenai Erik Basyanda, dia adalah residivis pada kasus Curanmor, pernah ditahan di Padang tahun 2009. Karena terlilit utang, jadi alasannya untuk balik nekat melakukan pencurian. Dulunya pernah residivis ya? Pernah Pak. Kasus apa? Yang sama Pak. Sama. Di mana itu? Di Kota Padang Pak. Motor ini dijual berapa sejujurnya? 1.300.000 Pak. Yang jual siapa? Saya Pak. Istrinya bukan jual? Istri menggadaikan Pak. Oh, karena saya terdesak utang Pak. Oh, ini TKP-nya di mana jadi? Ini TKP-nya di Tembesi, Padang Pak. Perdana Atrio, Jambi TV.